Buset, berisik banget sebelah anjing. Mau nangis gua. Oke, baik, sama gua Arena. Kayak biasa konten pencerahan ya kan. Ada yang mention gua nih di Instagram tapi bukan di TikTok. Kita tunggu guys. Kita ini dulu ya, kita nonton nih guys videonya nih guys. Anjing, suaranya kayak snare beneran. Ngapain bocah? Anjing. Dia main dari A guys. Kok bisa kayak snare beneran anjing? Dia, kalau dia tuh kayak gini ini gak bisa. Kalau di Instagram gak bisa dipause anjing videonya. Bisa dimatiin doang suaranya. Dia tuh kayak gini. Gitu. Dia tuh chordnya kesini nih guys tadi. Nah, ribet ya kan. Jadi sebenarnya itu gue udah lama ngulik lagu ini, tapi gue mainnya tuh di G ya guys. Nah biar sama kayak dia nih, biar bisa nyamain sama dia. Lampu gue jatuh anjing. Tragedi guys. Bentar guys. Aduh, biar oke ulang ya. Biar sama kayak dia, kita mainnya pakai kapo aja nih. Kita main pakai kapo, terus kita di mainnya di G ya. Jadi note itu sama kayak tadi. Nah tapi kalau versi gue udah pernah ngulik. Gue tuh mainnya kayak gini guys. Dia bisa begini, gue nggak bisa ya. Pakai ini aja. Ya kalau versi gue kayak gitu ya, jadi ya gitu ya, gue selalu nyari yang gampang. Ini kan gampang ya, chordnya nggak ada gantung sama sekali ya. Coba ya, kita main sama dia persis nggak nih suaranya. Ya sama aja ya. Nah, nih gue pengen kasih tutorial ke kalian ya. Jadi kita main di G aja ya guys. Main di G, buat kalian yang gak punya kapo, tenang aja, gue gak sebaik kapo ya guys ya. Nah, nih, mainnya tuh gampang banget. Jadi kayak gini, kunci G, dua senar doang. Nih gue gak mau nulis di sini biar kalian latihan mengulik ya. Soalnya pakai feeling tuh perlu juga guys ya. Jadi kali ini kita gak usah nulis karena ini udah gampang banget. Ya, awalnya gitu. Jadi gitu. Nah, bagian pertama tuh kayak gitu. Terus ya kalian harus jago begini ya guys. Nih. Buset, berisik banget sebelah ini. Oke, udah. Nih ya, dimulai dari tadi. Oke, nih udah nih guys ya. Jadi udah nih. Oke. Jadi kayak gini guys, bagian pertamanya ya. Itu tadi bagian pertama, bagian keduanya. Nah, gitu ya, bagian pertama gini. Bagian kedua. Nah, habis itu selanjutnya. Ya, gitu ya. Jadi kayak gini. Gitu ya, jadi kayak gini, terus gini, terus bagian ketiganya, bagian keempatnya, gampang kan? Ya itu bagian pertama. Ini sorry banget nih kalau berisik deh, gue kecilin deh coba mic-nya ya.
Oke, abis itu bagian keduanya yang ini gampang nih guys. Gokil, gokil. Gue tuh udah matiin kamera tadi loh. Gue ada nunggu sekitar 15 menit. Dia udah diem anjay. Terus dia mulai lagi pas gue main gitar. Anjay. Berhenti nih dia nih. Oke, bagian kedua. Itu gampang. Lo senar di senar 3, senar 2, abis itu pencet di fret 3, lo senar di fret 1. Senar 1. Jadi kayak gini. Jet-jet-jetnya A minor, A minor 7, enggak pakai jari manis. Jadi ini. Abis itu bentuk A minor biasa dimulai dipetik dari senar 3. Gitu. Terus jet-jet-jetnya bentuknya sama kayak A minor 7 tapi dipencetnya dari fret 4. Jadi gitu. Mau nangis gua. Oke, tadi udah ya guys ya. Tadadadet. Nah, yang kedua nih. Dimulai dari senar 4. Nah, gitu ya. Jadi, sini. Yang ketiga, ke D7. Tapi nggak pakai bawahnya. Ya gitu ya. Gak apa-apa lah, kita ada nuansa kayak gitu ya. Asik nih, lu anggap aja lu lagi apa, main gitar sama gue di rumah gue ya. Oke, lanjut. Tadi sampai sini. Nah, bagian pertama dulu, kita ulang. Terus bentuknya kayak A minor 7 tapi dari senar 4 bassnya. Terus ke D7. Ya gitu ya. Terakhir dari senar 3. Gitu. Gitu, gampang. Terus bass G. Ya, gampang ya. Jadi kayak gini, dari sini. Ya. Ulang dari awal pelan-pelan. Selesai juga anjing, tukang anjing.